Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menceritakan tentang penting ke murajaah Al-Quran? Ya, murajaah Al-Quran sangatlah penting. Tetapi sebelum kita menelusuri kepentingan murajaah Al-Quran, mari kita ketahui apakah itu murajaah. Baiklah, murajaah menurut Kamus Bahasa Melayu adalah mengulang kaji ataupun merujuk. Dari segi bahasa, murajaah berasal daripada perkataan raja'a, yarji'u, muraja'atan, yang bermaksud kembali. Secara ringkasnya, murajaah adalah mengulang kaji, pelajaran ataupun hafalan. Baiklah, kita akan menelusuri pula apakah itu murajaah Al-Quran. Murajaah Al-Quran adalah ulangan hafazan bagi juzuk-juzuk yang telah anda hafaz. Contohnya, anda sedang menghafaz juzuk 5. Jadi, juzuk 1 hingga 4 dinamakan sebagai murajaah. Ia juga dikenali sebagai i'adah ataupun manzil. Hafazan sangat-sangat memerlukan ulangan. Jika tidak diulang, maka apa yang kita hafaz akan hilang. Seterusnya, asas hafazan ialah ulangan yang banyak. Kata pepatah Arab, idza takarrara taqarrara. Apabila banyak ulangan, maka kuatlah ingatan. Ramai ulama mengingatkan Al-Quran tidak boleh ditinggalkan tanpa ulangan lebih dari 7 hari. Maknanya, sebelum cukup 7 hari daripada hari tasmi', Al-Quran mesti sentiasa diulang. Jika tidak, jadilah apa yang kita tak mahu ia terjadi, iaitu terpaksa menghafaz semula. Sebab itulah, orang yang mantap hafazannya akan cuba khatam Al-Quran dalam masa 7 hari atau lebih pendek lagi. Menurut Syekh Abdullah Ar-Rushdi dari negara Mesir, guruku berpesan kepadaku, jika hendak sebati Al-Quran dalam jiwa, apabila aku tamat menghafaz Al-Quran, setiap hari mesti ulang tidak kurang daripada 3 juzuk sehari selama 3 tahun. 3 juzuk sehari, 30 juzuk selama 10 hari, 3 kali khatam dalam masa sebulan, 108 kali khatam dalam masa 3 tahun. Sebab itu, kadar minimum untuk ulang Al-Quran wajib 3 juzuk sehari paling kurang. Kalau lebih, lagi bagus. Justeru, antara keendah ulangan yang terbaik ialah setiap 7 hari sekali khatam. Ia diajar oleh ramai guru termasuklah Tok Guru Haji Noor atau nama sebenarnya Datuk Muhammad Noor Cik Ibrahim. Baiklah, saya akan berikan sebuah analogi. Seorang yang berpendapatan hanya RM2,000 sebulan tidak akan mampu menggunakan sebuah Ferrari walaupun beliau mendapat Ferrari itu secara percuma. Ini kerana Ferrari itu mahal dan semestinya kos maintenance-nya juga tinggi yang tidak mampu ditanggung oleh pendapatan beliau. Begitu juga seorang yang tinggal di kawasan pedalaman yang tidak mempunyai sumber bekalan elektrik, gembira setelah berjaya membeli iPhone idamannya di bandar. Dia tidak sedar sebenarnya iPhone itu tidak sedikit pun berguna untuknya apabila dia pulang ke rumah nanti. Pengajarannya adalah sebagaimana memiliki Ferrari dengan pendapatan yang rendah, sebagaimana mempunyai iPhone tetapi tinggal di kawasan tanpa elektrik dan coverage. Seorang menghafaz Al-Quran sebenarnya dia tidak mempunyai apa-apa sekiranya dia tidak mampu untuk meluangkan masa sehariannya untuk murajaah ataupun mengulang Al-Quran. Ingat para penghafaz Al-Quran, anda sudah mempunyai sesuatu yang sangat mahal, iaitu ingat Al-Quran. Dan semestinya kos maintenance untuk sesuatu yang mahal ini juga turut tinggi dan bernilai. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kali ini saya akan berkongsi tentang cara-cara untuk meningkatkan kualiti hafazan. Sebelum itu, seperti yang semua maklum, terdapat beberapa kaedah yang sering dipraktikkan oleh para hufaz dalam usaha mereka untuk meningkatkan kualiti hafazan mereka masing-masing. Jadi, pertama sekali, mereka akan mengulang hafazan dalam solat, di mana kaedah ini merupakan antara kaedah yang efisien dan berkesan untuk mengukuhkan kelancaran mereka dalam hafazan mereka. Sebagai contoh, mereka akan menjadi imam solat tarawih. Kedua, mereka akan mendengar audio bacaan syekh yang dimenati mereka secara berulang-ulang kali. Kerana audio adalah antara salah satu daripada 3 bentuk pembelajaran, iaitu audio, visual dan kinestetik. Jadi, melalui pengulangan audio ayat suci Al-Quran,
akan memberikan kelaziman kepada para hufaz akan bacaan mereka. Ketiga, mempunyai ataupun memiliki murojaah badis. Dengan memiliki mentor ataupun partner, para hufaz dapat memastikan diri mereka untuk kekal istiqomah dan lebih komit terhadap tanggungjawab mereka untuk mengulang hafazan Al-Quran. Dan ianya adalah supaya mereka tidak lalai dan lupa, especially bagi para hufaz yang sudah lagi tidak berada dalam persekitaran hufaz. Jadi melalui sistem partner ini dapat mewujudkan suasana kecil untuk murojaah Al-Quran dalam usaha mereka untuk sama-sama menjaga kualiti hafazan mereka masing-masing. Dan terakhir sekali, murojaah hafazan sambil mentadabbur makna. Dengan mempelajari tafsir ayat-ayat Al-Quran, mereka juga mampu untuk meningkatkan hafazan mereka sambil memberikan kefahaman akan kandungan dan inti bati dalam hafazan para hufaz sekalian. Oleh itu, para hufaz akan merujuk dan berguru dengan para muallim kerana ianya sangat penting dalam usaha mereka untuk mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran ini. Jadi terakhir sekali, saya ingin menekankan adalah menjadi tanggungjawab para hufaz untuk memperbaiki dan mengekalkan kualiti hafazan mereka masing-masing. Semoga usaha dan ikhtiar kita dalam usaha untuk menjaga kualiti hafazan ini diberi pahala dan nilaian yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.